Jadi ini enaknya diapain ya? Daripada kelamaan mikir, harus diapain? Mending kita kerjakan saja. Kondisi mesinnya seperti ini. Ini bagian atas. Ini bagian belakang. Yang kabelnya sudah terputus semuanya. Yuk, kita kerjakan. Yuk, kita nyalakan. Waduh, error. CPU-nya juga error. Padangnya kan sendiri ini. Kita operasi saja blok CPU-nya. Ternyata sudah pernah dioperasi juga sebelumnya. Kita cek ukur satu persatu jalur PCB-nya dulu. Kita sadar ulang karena di sini banyak jalur PCB yang sudah tidak connect. Ini kondisi PCB setelah selesai di servis. Kita bersihkan dulu arpus-arpus bekas solderan.
Kita kelupas semua arpus-arpusnya biar nanti PCB-nya bersih. Sudah lebih baik, sudah bersih, tidak ada bekas arpus lagi. Rotary main, switch AB main, DS main, ini scan enggak, titik keluar ya. Memori main. Cek memori. Hidup ya. Memori 2. Oke, memori normal. Tes juga normal. Ini scan tidak jalan, call pun juga tidak jalan. Scan hold tidak jalan. Press scan on. Hold. Scan lagi. Disotkan sama obeng, scan hole normal. Berarti ini saklarnya yang rusak. Kita ganti saja saklarnya. Ini saklar scan hole. Ini saklar penggantinya. Kita pasang dan kita solder. Normal ya. Stop. Ya. Scan hole sudah normal. Sekarang kita pasang cover depan.
sekarang kita cek power 20 watt lebih ya. Sampai jumpa di video